Halo semuanya, jumpa lagi di Swan Tutorial Channel. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mempercepat kinerja komputer kita atau laptop kita. Langkah selanjutnya, kita pilih program komputer. Setelah itu kita klik kanan, pilih properties. Nah, setelah muncul tampilan properties seperti ini, di bagian kanan ada tulisan change thing. Kita klik change thing. Nah, setelah muncul sistem properties, kita pilih advanced. Nah, setelah kita sudah memilih advanced, pilih bagian performance, pilih bagian thing. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih bagian adjust performance. Nah, setelah muncul adjust performance, kita pilih atau centang saja bagian bawah, UC visual, UC drop, dan show thumbnail. Setelah itu kita terapkan atau apply. Setelah itu kita OK. Selanjutnya kita tekan lagi OK. Setelah itu kita close. Anda bisa merasakan bagaimana perbandingan antara pengaturan yang awal dengan pengaturan yang sudah kita buat. Apakah ada perbandingan atau bahkan pengaturan yang kita sudah lakukan sekarang lebih cepat kinerja laptop kita. Mungkin itu saja tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka silakan subscribe untuk berlangganan video-video selanjutnya. Terima kasih.